السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Sahabat Ibrah, dimanapun anda berada, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Watawasaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran, menetapi kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu merupakan hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, setiap Muslim harus menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Orang yang beruntung ialah orang yang benar, melakukan kebenaran, mengajak kepada kebenaran, dan bersabar bersama kesabaran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tazulu qadama bani adami min indi rabb la tazulu qadama bani adami yawmal qiyamati min indi rabbihi hatta yus'alu an khamsin an umrihi fima afnahu an shababihi fima ablahu wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa mal da amila fima alimi. Tidak akan bergeser kaki kedua anak Adam dari sisi pada hari kiamat di sisi Rabbnya hingga ia ditanya lima perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa ia gunakan? Kemudian masa mudanya untuk apa ia gunakan? Kemudian hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan? Dan yang terakhir adalah apa yang telah ia gunakan dari ilmu yang telah ia miliki. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2416. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari riwayat Ibnu Abbas. Oleh karena itu, sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita, bagi siapapun, bagi muslim maupun non-muslim, untuk membuat skala prioritas, yaitu penting dan mendesak, yaitu lakukan sekarang juga. Kemudian, penting dan tidak mendesak, lakukan perencanaan. Dan tidak penting dan mendesak, delegasikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak, tinggalkan sekarang juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah agar kita dapat menggunakan waktu yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.